Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Ghazali Bogor itu berdiri tahun 1970. Didirikan oleh Ki Haji Mama Abdullah bin Nuh, atau yang disapa dengan Mama Abdullah bin Nuh, sapaan akrabnya. Awal mula pesantren ini adalah bentuknya pengajian yang diadakan oleh warga kota Paris. Mama Abdullah bin Nuh diundang ke kota Paris. Awalnya bukan Al-Ghazali, tetapi Al-Huda wa Tuqoh namanya. Semenjak kajian, membaca kitab Ihya Ulumuddin yang awalnya ditolak oleh warga. Kenapa? Karena Imam Al-Ghazali adalah tokoh yang dianggap oleh waktu itu masyarakat yang ada penghambat Islam. Tetapi Mama Abdullah bin Nuh menjelaskan, apakah sudah mengkaji? Belum. Nah, untuk memahami para intelektual itu harus mengkaji dulu. Saat mengkaji, mereka semuanya sangat terpukau ya. Artinya sangat menarik karya Imam Al-Ghazali. Sampai-sampai Al-Huda wa Tuqoh ini namanya diganti menjadi Al-Ghazali. Demikian. Santri-santri yang bermula itu adalah diniyah sebanyak kurang lebih 600 orang waktu itu. Nah, dari situ menjadilah persekolahan. Nah, santri-santri yang jauh bisa mukim di sini, tetapi yang dekat bisa pulang pergi. Dari mana saja? Dari luar Bogor, yaitu Jakarta, terus Cianjur, ada juga dari Sukabumi, Karawang, seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.